Berita bahagia datang dari artis Sheila Marcia menikah lagi dengan pacar Dimas Akira di Bali. Sheila Marcia akhirnya mengakhiri masa jandanya setelah dirinya cukup lama menjanda dengan 3 anak. Pernikahan Sheila Marcia dan Dimas Akira dilaksanakan di gereja. Didampingi sang ayah, memang pernikahannya cukup tertutup. Tidak ada resepsi, Sheila Marcia hanya ingin pernikahan ini sakral dan bahagia bersama sang pacar yang kini suami, Dimas Akira. Sheila Marcia dan Dimas pacaran cukup lama. Pacaran dengan duda satu anak ini seiman dan juga profesinya sama, sama-sama seorang DJ. Sheila Marcia dan Dimas memang tinggal di Bali. Kini dirinya menjadi seorang DJ profesional, merasa kalau dirinya sudah bukan artis lagi. Sheila Marcia ingin pernikahannya hanya dikunjungi sama keluarga dan sahabat, dan inginkan pernikahan ini adalah pernikahan terakhirnya. Digendong. Buat ya, aku yakin. Nempel dia. Kenak monyet. Nubut. Sheila Marcia yang pernah membuat kesalahan di masa lalu, dirinya hamil saat dekat dengan Anji, beda keyakinan, keduanya juga tidak pacaran, akhirnya tidak menikah dan memilih membesarkan sang anak bersama-sama. Kemudian Sheila Marcia bertemu dengan Kiki Mirano, seorang pemain drum salah satu band, akhirnya menikah dengan Kiki Mirano dan dirinya mundur dari dunia pertelevisian, dari persinetronan, dirinya menjadi ibu rumah tangga dan meninggalkan Jakarta. Dikaruniai 2 anak dengan Kiki, namun rumah tangga Sheila Marcia dan Kiki tak langgeng. Keduanya merasa ada ketidakcocokan dan memilih untuk berpisah. Kini 2 anak dari Kiki tinggal bersama Kiki, namun Sheila Marcia bisa kapanpun menjenguk anak-anak. Sheila Marcia cukup lama menjadi seorang janda dengan 3 anak, namun Sheila Marcia memang dikenal kuat dan bertanggung jawab. Dirinya melakukan apapun demi anak-anak dan banyak banget yang penggemar salut banget sama seorang Sheila Marcia. Kini sepertinya Sheila Marcia menemukan cinta sejati. Berpacaran lama dengan Dimas dan juga seiman, Sheila Marcia dilamar di Singapura dan kemarin menikah di tanggal 20/20/20. Sheila Marcia ingin ini adalah pernikahan terakhirnya bersama Dimas Akira. Akrab dengan mantan-mantannya demi anak-anak, Sheila Marcia bahagia bisa akur dengan Anji dan Wina demi Leticia sang anak, dan juga Dimas mendukungnya. Langsung bangun sadar-sadar ini. Let's go. Ada yang masih belum berani nyemplung. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.